Guys, ini balik lagi di channel gue, Chris Lukita Channel GSL guys. Ini gue makin seru sih guys. Ini jujur aja, gue abis yang publish yang maraton tadi guys, Day 6. Ada yang tulis komentar, ini album Day 6 yang Jepang dong. Jujur gue tadi mau akhirnya mau selesaiin dulu kan guys. Cuma akhirnya gue penasaran gue lebih tinggi guys untuk mendengar Day 6 yang versi Jepang. Ini apakah liriknya tetap Korea atau jadi versi Jepang atau gimana? Apa musik berbeda? Ini jelas kita akan cari tahu nih guys. Ini judulnya Kimi Nara guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka linknya guys ya, dapatnya di JYP langsung nih guys. Ini apa di channelnya Day 6. Ini gue lihat informasinya dikit guys ya, gue penasaran sih. Electric gitu, tuh kan, Chaehyun. Nah, kok Chaehyun? Programming Chaehyun. Wah, programming, ada programming ya. Background vokal Day 6, drums Dowoon, oke. Masteringnya Park Jung-un, electric gitar Sangjin, oke Sangjin tetap main. Keyboard Wonpil, programming Yue. Basisnya tetap yang, tapi di sini bukan J guys ya, elektrik gitar. Nah ini gue, teman-teman MyD mungkin bisa bantu informasi yang kayak begini guys ya. Gue jujur aja, gue ini perdana gue nge-react. Gue gak tau, gue udah pernah nge-react pas sebelumnya, tapi pasti yang judulnya Kimi Nara ini gue belum pernah nge-react guys. Jadi kita langsung aja nge-react versi Jepangnya Day 6 guys. Oke langsung, ceplok. Wow, wow. What, ini apaan nih? Wih gila makin, gue ulang lagi guys, ini makin, ini mixingnya gila guys, mixingnya gila guys. Lanjut lagi guys. Wow. Oh my god. Gila, kuping gue senyum guys denger sound kayak gini guys, asli. Wah delaynya gue mantep banget gitarnya. Papa ya. Anjir suara gitarnya guys. Ini gila. Asli soundnya enak banget guys. Wow. Anjir kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin guys. Ini album Jepangnya juga gila guys. Ini by the way ada konser gak sih guys yang di Jepang guys. Atau gak yang versi albumnya kayak gini. Ini serius nih gila loh guys. Anjir Wonpil suaranya juga cocok-cocok aja guys ya. Oh gitarnya. Oh my god. Gila. Ini mixingnya keren guys. Serius mixingnya keren guys. Ini transisi fill in drumnya denger nih guys. Slip. Anjrit. Gila. Oh scene Wonpil. Scene Wonpil keren guys. Ini beneran guys. Ini balance banget mixingnya guys. Ngetake-nya, dia punya intonasi gitar, tone, drumnya, soundnya, pembagian panning, depth of field nih, semua dapat guys. Gue gak tahu nih, keren banget. Asli keren, gue speechless jujur aja guys. Oh nice. Ini bunyi lagi. Itu gitarnya, ini gue gak tau yang ngambil Sangjin apa sih, siapa tadi, sorry guys, Chaehyun guys, Chaehyun sebenarnya gitu kayak bukan sih guys. Tapi ini gila guys, ini temanya temanya catchy banget dan dapat tone yang enak banget. Dengan delay-delay yang seperti itu tuh gila, tune-nya enak banget guys. Tung-tung-tung-tung-tung. What? Aduh feeling enak banget ya, sederhana tapi enak ya doang nih sini. Ini di sini guys. Tight banget, tight banget. Kenapa dikasih white noise kayak gitu sih? Kok makin keren aja makin kesini. Di album baru apa gimana sih guys? Di tulisannya sih dipublish Desember 3 2019 ya. Gue gak tahu nih guys. Gila, gue sedih gue guys. Baru kenal kayak gini-ginian guys. Beneran ya? Oh gila. Tone bassnya dong guys. Keren banget, lihat gak sih guys?
ini keren banget guys. Maksud gue nih mixing ada gitar nih pendeknya kiri kanan lebar. Gue udah sering ngomong. Tapi di situ ada yang ngambil mid yang teng teng teng, yang temanya tetap yang ada delay delay itu guys. Itu surga banget sih dengernya. Cukup 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 cukup. Ngambil 1/16 gitu guys ya. Tuh ini isi-isiannya juga sedikit mengarah ke U2 gitu guys ya. Kayak si DH itu ya. Ceng 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 ceng. Ngambil-ngambil sas-sas 4 gitu. Itu gila sih. Ason gitarnya. Asli. Keren nih. Duh, keren banget juga vokalnya. Sang Jin nih. Oke, bridge ya. Anjir ini suara siapa guys? Ini jujur gue susah ngedeteksinya guys. Tapi kok dengarnya sedih banget di sini guys. Buset, suara bisa begitu guys. Oh my god. Lagi melodi lagi ngebuat riff guys ya. Di situ numpang lewat guys si One Pill guys dengan scene dia ini gila sih, asli gila nih. Soundnya enak banget asli, dapat semuanya guys. Oh my god, mixingnya tuh kok kenapa bisa begitu sih guys, apa-apaan sih ini nih. Feel drumnya guys nagih banget sih feelnya. Soundnya mid gitar itu asik banget. Middle-nya guys ya. Gue sih ngedeteknya antara 500 sampai 1000. Itu enak banget. Ngong-ngong. Kayak cempreng gitu. Gila. Tuh. Penep-penep. Oh my god. Wow. Reverse. Nice. Transisinya juga keren-keren. Oh yang kayak. Gila banyak warna di sini guys ya. Banyak warna. Tapi kayak gak numpuk guys. Gak berisik. Yang kayak ya. Padadadada, bandel semua di sini. Oh, gitar ini lagi. Tuk. Wah, gila. Jadi keren banget, parah. Kemana nih? Gila, drumnya hard compress ya, jelas guys. Aduh gila sedih, gue baru kenal kayak gini guys. Day 6 ternyata ada warna seremnya juga guys. Soundnya, gue pikir yang paling serem tuh lagu apa ya. Kayak intro gue dong, ternyata ini album Jepangnya juga serem guys. Gila, ini nunjukin skill sih guys. Skill dari, bukan gue bukan bicara secara technical ini guys ya. Tapi kuping-kuping mereka tuh buat nyari tone-tone gitarnya, tone bassnya. Sound drum yang hard compress gitu guys. Itu enak banget didengernya guys. Ah, serem guys. Oke guys, thank you guys. Gue sekarang mengharapkan sih teman-teman dari Maiden taruh lagi link yang berbau-bau album Jepangnya lagi guys ya. Gue tunggu guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Ceplak.